Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara membagikan soal dengan benar ya. Jangan sampai soal yang kita bagikan itu salah, apalagi kunci jawaban kita kelihatan siswa ya. Itu harus dirahasiakan. Bagaimana cara mengerjakannya atau cara membagikannya? Kita buka Google Drive ya. Yang pertama kita buka Google Drive. Soal yang anda sudah buat pasti akan tersimpan di Google Drive. Nah ini tunggu ya Setelah seperti ini Kita klik soal yang sudah kita buat Nah semisal ini Nah ini Nah kita setting ya Kita setting ini soalnya sudah, sudah oke okay ya untuk cara membuat soal online-nya di video selanjutnya sebelumnya sudah saya buat ya. Nah, di sini kita setting dulu. Nah, di sini klik ini ya, batasi ketanggapan satu tanggapan saja. Jadi satu siswa itu hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Jadi satu handphone itu bisa mengerjakan satu kali saja. Kita setting seperti itu. Nah ini dicentang ya. Setelah dicentang kita simpan dulu. Setelah itu klik ini lagi. Setelah itu klik quiz. Nah di dalam quiz juga ini disetting. Kalau ini tidak disetting, kunci jawabannya akan kelihatan, ya. Kunci jawabannya akan kelihatan, dan skor- skornya siswa itu akan kelihatan. Jangan sampai kunci jawaban di soal itu terlihat, jadi kita klik di sini. Nah, ini untuk menyetingnya, ya. Jadi, ini secara manual, jadi yang mengetahui itu hanya guru saja, siswa tidak bisa melihatnya. Setelah itu, saya simpan. Oke, kita cek dulu, ya. Lagi, ya. Ini sudah oke. Oh, ini masih salah ini. Ini jangan ini jangan aktif ya. Nah, ini harus tidak aktif karena tidak tidak usah uh, mengumpulkan email. Kita cek lagi. Kadang seperti itu. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi ini hanya yang dicentang hanya satu. Terus yang ini hanya ini yang kuis, hanya ini. Oke ya. Ini sudah saya cek ya, nih. Oke, sudah benar. Jadi dicek berulang-ulang ya, jangan sampai uh, tidak dicek. Setelah itu kirim. Setelah kirim, ini klik nih. Nah ini tautan, kita salin aja. Terus, uh, ya, untuk memperpendek itu biasanya pakai Cici, aplikasi ketiga namanya Cici dot nah ini, nah Cici dot Nah ini klik, seperti ini terus saya paste nah ini saya perpendek saya memberikan nama semisal ppkn ppkn misal eh, 2020 SMK semisal ini contoh saja ya Bapak Ibu bisa membuat terserah Anda ya ini setelah ini saya copy. Nah, ini alamat ini saya copy Kita bagikan di grup WhatsApp siswa, di grup WhatsApp siswa. Nah, kalau saya untuk mengeceknya harus pakai eh, situs lain atau pakai. Nah, ini kan saya pakainya Google Chrome. Nah, di sini saya pakainya Mozilla. Di sini saya klik ya, terus saya klik di sini, saya pastekan di sini, terus saya enter. Nah, otomatis soal di sini akan seperti ini ya, saya notifikasinya saya semisal misal login satu passwordnya yang mudah satu dua, tiga, empat, lima, enam. Ini saya saya hanya contoh password yang mudah. Terus nama lengkap, misal Andi, Andi Kurniawan. Misal ini ya, nomor absennya satu. Ini sebagai siswa. Terus tanggal ujiannya, misal dua satu. 17 ya sorry tanggal 17 bulan 07 2020 nah ini contoh seperti ini nah oh, sorry ini belum pilih kelas pilih kelas pilih kelas misalnya akuntansi 1 ya maaf ya nah ini jadi kalau ada salah satu yang belum isi, otomatis soal tersebut tidak akan bisa melanjutkan berikutnya nah oke okay. nah setelah itu saya klik jawabannya Nah, klik setelah itu saya kirim nah otomatis di sini saya hanya sebagai siswa hanya melihat seperti ini ujian online PPKN tanggapan anda terekam sudah tidak siswa tidak bisa melihat jawabannya atau kunci jawabannya dan ini hanya satu kali saya coba lagi saya coba lagi nah, saya pastekan yang tadi situs tadi nah, pasti akan seperti ini. anda sudah menanggapi nah, jadi hanya anda hanya dapat mengisi formulir satu kali. Jadi settingannya seperti itu ya. Ini sebagai siswa dan di sini sebagai guru saya bisa melihat di respon ya, di respon di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini kelihatan. Ini kliknya seperti ini ya. Nah, di, di respon terus klik terus nah di sini Andi Kurniawan, aku tadi satu nih contoh ya. Nah, untuk mendownloadnya ini kan skornya, skor siswa. Untuk mendownloadnya seperti ini, file. Terus download. Nah, di sini ya, di download Excel nih, download Excel. Klik otomatis akan download. Itu setelah siswa selesai mengerjakan tes ya, jangan sampai mendownloadnya hanya beberapa siswa, tapi semua siswa sudah selesai, baru kita mendownload. Mungkin itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan tetap semangat mudah-mudahan bisa dan lancar ya bila hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.